PT Citosi Engineering Indonesia ngawanohkeun produk panganyarna kasur sehat Sipro dina kagiatan Baby and Skit Expo di Graha Manggala Siliwangi, Kota Bandung, poe Sabtu mangkukna. Kasur sehat Sipro mangrupa produk revolusioner kalawan teknologi Jepang, turta di wewenganku 10 kapunjulan batan produk kasur sajena. Kukituna eta kasur sehat Sipro teh tangtuna leuwih aman tur tumanina nalika dipake kusing sahawai timimiti orok tepi kalansia. Dina kegiatan Baby and Kids Expo di Graha Manggala Siliwangi, Kota Bandung, PT Citosi Engineering Indonesia ngawanohkeun produk panganyarna nyaeta kasur sehat kalawan merek Sipro. Eta kasur sehat Sipro teh mangrupa produk revolusioner anu ngagunakeun teknologi Jepang, anu dina eta kasur sehat Sipro teh aya 10 kapunjulan batan produk kasur sejena. Eta kapunjulan kasur sehat Sipro anu 10 teh nyaeta antibakterial, non-toxic, breathable, body pressure dispersion, easy of movement, lightweight, easy to carry, durable, gampang diseuseuh turta 100% bisa didaur ulang. Lantaran diwogan ku eta kapunjulan anu 10, kasur sehat Sipro tangtuna leuwih aman tur tumanina dipake ku sakumna kalangan timimiti orok tepi ka kalangan lanjut usia. Manfaat dari kasur Sipro adalah pertama adalah breathable. Kasur ini dengan struktur yang seperti matras bihun, komposisi sirkulasi udara ini akan lebih nyaman. Jadi kalau misalnya kita punya bayi, kemudian tertelungkup, masih bisa bernapas. Nah kemudian kalau kita di level untuk orang tua, produk dengan breathable ini membuat sirkulasi kita, sirkulasi udara kita di badan kita lebih nyaman. Nah tidur lebih pulas di sana. Kemudian yang kedua, dari material yang kita sampaikan, material kita terbuat dari polietilen yang kita didihkan sampai 190 derajat. Nah, artinya apa? Kalau polietilen didihkan sampai 190, itu kita masuk kategori food grade. Artinya aman buat bayi kita, buat orang tua kita, dan sebagainya lebih aman. Kemudian yang ketiga, kasur ini bisa dicuci. Nah, itu yang kelebihan dari kasur kita ini dengan struktur yang tadi seperti bihun. Kita lihat bahwa kalau kasur biasa, busa, latex itu bisa dicuci. Tapi pada saat proses pengeringannya, itu yang tidak bisa kita lakukan seperti di kasur Sipro ini sendiri. Gitu. Yang keempat, kita lihat bahwa karena materialnya itu masuk ke dalam food grade, kita prosesnya tanpa apa-apa. Dari biji polietilen, kemudian kita didihkan, langsung masuk ke air biasa. Tidak ada campuran kimia apapun dalam proses produksinya. Bahkan hasil produksinya kita bisa langsung buang ke lingkungan. Karena apa? Karena aman, karena tidak ada campuran apapun. Nah, kemudian untuk perkembangan bayi ada yang kita namanya body pressure dispersion. Artinya kasur kita bisa menahan tekanan, bisa mendistribusikan tekanan tubuh kita sehingga pada saat kita bangun tidur tidak terasa sakit-sakit. Karena apa? Karena kasur ini bisa mendistribusikan tekanan kita sendiri. Lian ti diwogan ku 10 kapunjulan batan produk kasur sejena eta kasur sehat Sipro teh garansina lila tepi ka 10 tahun. Kukituna bisa merek kepercayaan sagemlengna ka para konsumen kana eta kasur sehat Sipro. Yuana Kurniawan, Bandung TV.